Allah, 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 Allah. Now, sebagai seorang kaunselor, saya mohon kepada Fazli untuk kongsikan, transfer sedikit ilmu kaunseling ni kepada masyarakat supaya jikalau ada kawan-kawan mereka ini datang kepada mereka mengadu mereka telah menjadi mangsa gangguan seksual, mereka menjadi mangsa sexual grooming. Now, sebagai orang yang tak ada ilmu, zero, tentang psikologi, tentang kaunseling, apa masyarakat perlu buat apabila mendengar ada ahli keluarga mereka, ada kenalan mereka, okay, diganggu? Apa, okay, apa yang Fazli boleh ajar kepada mereka? Itulah sebab saya rasa antara benda-benda paling penting sekarang adalah community support lah, orang sekeliling kan. Maknanya ada apa-apa berlaku, sebab baru ni pun saya dapat satu cerita apa ni mengenai dengan seorang guru yang bunuh diri. Sebab kenapa dia dah tak boleh tahan tekanan dan sebagainya. Dan dia adalah orang yang baik, dia orang sangat baik, orang yang sangat baik. Bantu keluarga, bantu anak saudara dan sebagainya kan. Tapi sebab tak tahan tekanan, jadi akhirnya bunuh diri. Jadi bila bercakap tentang ini, bila anda datang didatangi oleh seseorang ataupun rakan ataupun orang yang kenal, anda kenal, berkongsi masalah, benda paling penting pertama sekali adalah dengan mendengar. Mendengar without judging. Kan? Pertama, mendengar dengan aktif, mendengar dengan baik. Kenapa? Apa dia nak luar? Biar dia luar dulu. Biar dia cerita. Sebab bila dia cerita apa berlaku, itulah salah satu pengurusan emosi untuk dia. Kan? Sebab kita kalau ada masalah, kita nak bercerita pada orang. Kan? Kita ada kecenderungan untuk bercerita. Sebab apa? Dia macam emosi ni macam belon lah, belon. Bila dia tiup belon makin besar kan. So, kalau nak elak daripada meletup, kena lepaskan angin belon. So, dia nak bercerita. So, pertama, bila anda didatangi oleh orang yang memerlukan pertolongan, dengar dulu apa yang dia nak cerita. Kan? Bila dengar dengan aktif lah. Maksudnya, tanpa judging. Yang kedua, tanpa menasihat. Sabar dulu. Biar dia luah dulu. Kan? Bila diminta nasihat, macam mana nak buat, baru kita bincang. Okay. Kenapa dengar ni penting? Dengar ni penting untuk bantu dia lebih rasional. Itu first. Yang kedua, bila dalam keadaan gitu, barulah kita akan tengok, okay lah, you cerita ni, okay, apa, ada bukti tak? Macam mana kita nak buat? Nah, kita pergi kepada bukti. Jangan terus nafikan, eh takkanlah, siapalah tu, eh mustahil lah, eh engkau yang kena, lah kan? Okay. So, baru kita pergi pada bukti. Sebab saya, pada saya suka untuk melihat pengurusan emosi dulu, sebab orang tu datang, bila nak bercerita, tanda dia tertekan. Kan? Tanda dia tertekan, jadi dia nak bercerita. So, bila dia jadi rasional, bila dia dah rasional dengan bercerita, barulah kita pergi kepada bukti, kita tengok bukti. Ya, apa bukti yang ada, kita tengok, okay, bukti ni jelas atau tidak. Ha. Dan kalau dia tak nak bagi bukti, dia nak bercerita saja, dengar je lah. Tapi support dia. Betul, soal betul atau tidak, bukan kita yang tentukan. Kan? Soal betul atau tidak, bukan kita tentukan. Ha. Dan yang kedua, bila kita dengar, please, tolong jangan bercerita pada orang lain. Nanti dulu. Kan? Sebab kalau benda tu tak betul, maka kita tidak menyebarkan fitnah. Tapi kalau benda tu betul, paling tidak kita bantu dah dia untuk mengurus emosi. Okey, cek bukti. Okey, bila bukti tu dah orang kata apa, dah jelas, dah apa semua, okey, kita support dia dari sudut apa tindakan dia, apa dia nak buat. Support dari sudut apa? Sudut emosi. Okey, okay tak? Awak dah fikir tak? Kadang-kadang, dia macam ni. Dalam keadaan begitu, dia bukan tak tahu cara nak buat apa. Tapi kadang-kadang sebab dia, macam saya sebut tadi, emosinya tengah tinggi, rasionalnya rendah. So pada saat itu paling penting adalah kita support dia. Okay, how you nak buat apa? Okay, polis, bantulah. Nak buat report polis, okay, kita bantu. Bantu dia sudah apa? Mungkin carikan kawan-kawan ke apa ke, teman dia pergi buat report dan sebagainya. So keberadaan kita di situ sebenarnya dengan dia tadi akan memeningkatkan keyakinan dia, akan memberikan dia keyakinan bahawa apa yang dia buat ni betul. Sebab betul kata Bro Fidas, kadang-kadang kita memerlukan validation. Dan aku nak buat ni, betul ke tak betul kan? So, jadi kalau kawan ada bersama tadi, maka dia akan lebih yakin lah. Bila kita ada, kita yakinkan dia. Bila kita ada, kita sentiasa bersama dia. Support dia. Kalau contoh dia tak nak buat report pun, contoh dia tak nak buat. At least kita ada bersama dengan dia untuk bantu dia, redakan dia, tenangkan dia dan move on. Kalau dia nak move on, tak pun kita bantu dia untuk move on. Tapi kena ingatlah, bila kita move on, kita yang terlepas. Tapi mungkin ada lagi yang akan jadi mangsa kan. Kalau kita memikirkan dari sudut yang lebih luas, kita rasa kita nak buat report, contoh, nak buat report. Bila nak buat report, sebab tu penting support lah, circle yang bagus lah. Okay, katakan ahli keluarga tak percaya. Cari orang yang boleh percaya kita. Penting untuk ada support sebegini. Okay. Sebab itu saya sangat puji sebenarnya bila ada sahabat-sahabat saya, Bro Fidaus, Akhil Fidaus, dan ramai lagi
Bila saya sebut isu ni, tidak berkait dengan sesiapa dalam isu semasa, tak. Tapi saya nak cerita bahawa bila ada orang-orang, individu-individu ataupun organisasi yang memperjuangkan isu ini, kan, memberi kesedaran, mendidik masyarakat, maka orang yang ada isu tadi, yang jadi mangsa tadi, dia ada tempat untuk rujuk. Kan? Bayangkan kalau contoh, bro, Fidas tak pernah sebut isu ni. Fidas, akhir Fidas pun tak pernah cerita pasal benda ni. Dan tidak ada influencer yang pernah bercerita pasal ni. Agak-agak dia nak rujuk kat mana. Kita pun susah. Dan sebab itu penting juga, jadi sekarang pun bro, Fidas, kita ada telecounseling. Kan? Sesiapa yang terlalu tertekan, stres, dial je 15999. Kan? Talian nol. Kalau didera ke, ada apa-apa isu ke, tolong. Sebab kadang-kadang bila langkah ada tertekan, bila kita, yang masalah ni macam ni, bila kita langsung tidak ada support, tidak ada orang langsung yang kita boleh bercerita, tidak ada langsung orang yang kita boleh meluah, itu yang bahaya. Sebab apa dia bergumang dalam hati dia sendiri, fikiran dia sendiri. Sangat bahaya. Ada yang kata, kalau kita mengadu pada Allah semata-mata lah, jangan mengadu kat manusia, manusia tak boleh buat apa. Jadi saya kata macam ni, adakah bila kita mengadu pada Allah, kan, adakah bila kita mengadu pada manusia, kita tak bergadu pada Allah? Tidak. Sebab kita ada dua, hablum minallah, hablum minannas. Kan, adakah bila kita demam, cukup saja dengan kita berdoa, ya Allah sembuhkan aku, lepas tu tak makan ubat ataupun tak jumpa doktor? So sama juga, so kita kena faham lah. Jadi sebagai orang yang mendengar, pertama jaga rahsia lah. Jaga rahsia, jaga kerahsiaan. Kan, sebab apa? Kalau contoh benda tu tak betul, dia tak jadi fitnah. Allahu Akbar.